Jadi hari ini kita akan ke Liege ya Cang ya, daerah mana? Belgia ya. Belgia kan di sekitar 60 km dari Aachen. Ditunggu saja perjalanannya, bye bye. Ini Cang. Panjangan pertama. Panas ya, Pak. Udah gerak. Sekitar 7 kilo dari Aachen. Lagi apa? Istirahat, makan nasi goreng. Ada setengah jalan, belum deng, baru berapa? 26 kilo? Udah setengah jalan dong. Belum? Hampir 27 kilo. Iya. Habis ini ada tanjakan satu kali lagi, baru habis itu? Habis itu turun. Turun. Enggak, datar. Datar, terus habis itu turun sampai sungai. Gila treknya. Treknya mantap. Nggak ada berhenti sih, ini epic sih. Mantap. Latihan power ya. Sampai ketemu lagi. Ya, 60-70 ya. 60-70. Kanan kiri. Lurus. Lurus, Sam. Thank you.
lagi apa? Makan paya. Terima kasih Chef Isan. Sama-sama. Selamat pagi. Baru bangun. Eva masih tidur. Lumayan dari malam tidurnya bangun-bangun sih, tapi enak akhirnya. Oke lah, hari ini kita bakal balik ke Aachen, tapi mau mampir dulu ke kota Liege untuk nyicipin apa tuh, waffle ala Liege. Jadi Belgian waffle itu ada dua, ada Brussel sama Liege type. Oke deh, kita mau siap-siap dulu. Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita balik ke Aachen. Ya, pulang. Ya, tapi minggu depan insya Allah satu minggu. Kemana nih? Ke Flatland. Flatland, Netherlands. Oke, okay. Bye. Belok kiri, Cang. Bonjour. Hari ini kita di Liege. Ini makanan kedua ya? Iya. Jadi ini katanya fries paling enak di sini. Bedanya apa nih sama fries yang biasa kita makan di Jerman atau yang favorit kita yang di Belanda? Enggak, kalau yang di Belanda juga sebenarnya tuh dari Belgia juga sih, dia Belgian style gitu. Karena digorengnya pakai lemak sapi. Tapi aku sendiri ya. Prefer ini karena ini lebih crunchy, kayak dua double fried. Iya. Benar, ini lebih crunchy. Ya, tapi sausnya Belanda enggak ada yang ngalahin sih. Ini masri. Enak deh. Pokoknya ini 8/10. Ya. Lihat dulu. Oke. Kenapa? Udah istirahat dulu.